Terkadang, ilham datang tanpa disangka. Lebih-lebih lagi yang menerbitkan bait-bait idea berunsurkan kalamullah. Ayat-ayat Al-Quran dari surah-surah tertentu beserta maksudnya telah memberikan bayangan kepada seorang wanita untuk diadaptasikan ke dalam bentuk lukisan. Memang minat melukis sejak dari sekolah rendah lagi. Masa tu ingat lagi, arwah mak selalu kata, ni dah pukul berapa pagi dah ni? Kenapa tak tidur lagi? Kecil-kecil pun dah siap melukis kan? Sebab besok nak submit kelas melukis. Jadi daripada situ timbulnya minat. Jadi ada sekali tu ada cikgu suruh lukis batik kan? Jadi batik salah satu motif yang saya suka. Entah macam mana, makin lama minat tu datang balik lah. Semenjak sekolah rendah, sekolah Bukit Bintang Girls School dulu. Alhamdulillah. Terjemahan ayat-ayat Al-Quran itulah yang menggerakkan jari-jemarinya mengalun lakaran dan mengadun warna yang indah menjadi inspirasi bagi menghasilkan corak tudung. Tapi banyak ilham yang kita boleh dapat dari Al-Quran untuk bagi kita kekuatan, untuk bagi kita sumber inspirasi untuk terus memberi dan memberi dan memberi yang segala yang terbaik. Memang sukar untuk difahami. Tetapi itulah yang berlaku terhadap Adrina Hamid, di mana sewaktu beliau mendapat ilham kalamullah itu, beliau sedang melanjutkan pelajarannya di Turki. Memang saya lukis. Saya lukis banyak pelbagai corak kan. Dia inspirasi dia biasa-biasa je bagi saya lah. Kita just refer buku, mungkin kita refer internet ke, kita tengok dekat Pinterest ke. Tapi ilham ni datang secara tiba-tiba. Masa tu saya tengah belajar di Turki. Alhamdulillah pada tahun 2017-2018 saya ke Turki. Saya ingat lagi tarikh keramat dia adalah 10 hari bulan Januari 2018. Saya bersama roommate saya, kita tengah melukis di ruang tamu tu. Saya sedang melukis yang saya tunjukkan hari itu tu ialah daun warna teal. Inilah cat yang saya melukis tu, color-color macam ni kan. Jadi bila saya tengah melukis tu, sekali Allah lintaskan hati saya untuk buka, alih-alih buka surah 21 ayat 4. Jadi kenapa 21 ayat 4, surah 21 ayat 4? Hari dia berlaku ialah hari 21 Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ialah bulan 4. Itu pasal datangnya Allah lintaskan hati saya, bukalah Quran, apa surah 21 ayat 4. Bercerita tentang pengalaman beliau yang mendapat inspirasi daripada kalamullah sewaktu beliau mengaji dan sahabatnya membacakan terjemahan juzuk 19 hinggalah juzuk ke-24. Beliau sampai di surah Al-Furqan iaitu juzuk ke-25 ayat 47. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk beristirahat. Dan dia juga menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Tidurlah, pejamkanlah matamu, rehatkanlah dirimu di waktu malam dan tunaikan ibadahmu dan segala usahamu di siang hari mulai hari ini. Dari firman Allah inilah beliau mendapat inspirasi untuk melukis corak yang menggambarkan maksud di sebalik ayat Al-Quran tersebut. Pada 11 Zulkaidah 1441 Hijrah, keserabutan COVID-19 telah membuka 1001 hikmah kepada beliau bila mana beliau didatangkan lagi inspirasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melukis corak yang menggambarkan pengajaran yang cukup besar, yakni betapa bersungguh dan komitednya para frontliners dalam menjalankan tugas mereka. Terpanggil dirinya untuk melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala di manakah dalam Al-Quran menggambarkan keadaan petugas frontliners ini yang sentiasa menjaga kebajikan insan-insan di sekelilingnya. Sedang beliau menonton bacaan ayat Al-Quran di kaca televisyen, tercetus ilham ketika memahami terjemahannya bahawa bintang-bintang di langit adalah ibarat malaikat yang sentiasa menjaga.
Allah berkehendakkan seperti itu. Maha besar Allah. Lagi doktor dan nurse, mereka banyak menjaga pesakit-pesakit di hospital. Jadi terlintas di hati saya, mereka ni ibarat bintang. Bintang-bintang yang memelihara segala pesakit-pesakit yang sakit teruk di hospital. Sakit tu ibarat sakit yang nak meninggal. Ya. Jadi bayangkan dekat situ saya tercari-carilah mereka ni ibarat bintang. Jadi terlintas hati saya mencari apakah surah yang menceritakan pasal bintang-bintang istimewa ni. Jadi ilham tu terus datang. Ya. Saya buka, saya jumpa surah At-Tariq. At-Tariq ayat ayat 3 dan ayat 4. Ayat ini mengingatkan beliau kepada para frontliners yang berjuang habis-habisan, berkorban banyak perkara semata-mata ingin membantu setiap jiwa terjaga kebajikan dengan izin Allah Subhanahuwataala. Beliau terus membelit setiap lembar halaman kalamullah dan tercari-cari surah yang berkaitan dengan bintang. Akhirnya beliau bertemu dengan surah At-Tariq ayat 3 dan 4 yang mentafsirkan iaitu bintang yang bersinar tajam dan setiap orang pasti ada penjaganya. At-Tariq maksudnya yang datang di malam hari, yakni bintang yang menembusi sinaran cahayanya. Tiada sesuatu diri jua pun melainkan ada malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan catatan mengenai segala bawaannya. Maka terlahirlah lukisan inspirasi dari surah At-Tariq ayat 3 dan 4 ini di atas satu kertas putih yang dicetak menjadi lembaran fabrik tudung beliau. Jadi apa kena-mengena dengan lukisan ini? Jadi merekalah bintang. Kalau nampak dalam lukisan ini ada bentuk bintang. Jadi dalam keserabutan hidup kita tengah kita lalui dalam keserabutan COVID ni, iaitu nampak jaringan-jaringan warna-warna purple tu semua kan, yang macam ni. Jadi dia keserabutan, tapi dalam keserabutan tu lahirlah bintang-bintang. Malaysia digemparkan dengan penemuan kubur di Wang Kelian Perlis. Banyak negara telah mengharamkan kemasukan tumbuhan dan buah-buahan ini ke negara luar. Sejauh manakah ia mampu membantu untuk menghindari daripada sesuatu jenayah? Kupas lebih lanjut di File Forensik. Syahadah, satu lafaz berbeza resam. Kemuliaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Keimanan, ketakwaan, Nurul Hadi. Syahadah. Dalam keserabutan garis-garisan dari pelbagai arah ke hulu ke hilir yang beliau garapkan itu, beliau mengibaratkan ianya sebagai banyaknya ujian hidup yang sangat mencabar bagi setiap hamba Allah di seluruh dunia bila mana berada di ambang wabak penyakit berbahaya ini. Maka dengan ujian tersebut, lahirlah bintang-bintang di waktu gelapnya. Hidup seseorang sebagai penjaga memelihara kebajikan setiap darinya. Beliau mengharapkan apa yang digarapkan melalui corak lukisan tudung ini dapat mengingatkan dirinya yang lemah. Di samping ujian yang amat banyak itu, terselit bintang yang indah yang tetap akan memelihara, menjaga dan melindungi kita setiap masa. Allahu Rabbi, Maha Baik Allah yang Maha Melindungi setiap hambanya. Sekitar 3 tahun lalu, tepat pada tarikh 21 Rabiul Akhir 1439, sewaktu beliau sedang melukis gambar daun-daun,
terdetik di hatinya dan atas izin Allah mengilhamkan dirinya untuk melakar sesuatu dari kalamullah. Tanpa berlengah, beliau membuka Al-Quran dan membaca surah 21 ayat 4 berdasarkan tarikh kalender Islam pada hari kejadian. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat ke-4 bermaksud, bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, dan Dialah jua yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hatinya terkesan dengan perkataan masa. Hatinya memang sangat terkesan dengan perkataan di langit dan di bumi. Ketika itu, beliau sedang melukis gambar daun-daun dan terdetik di hatinya. Daun-daun adalah apa yang ada di bumi. Lebih mengejutkan lagi, warna daun yang beliau lukiskan pada waktu itu adalah warna langit aurora borealis, iaitu warna hijau langit, yang mana ianya adalah fenomena luar biasa langit seperti yang berlaku di Sweden, Alaska dan Norway. Jadi bayangkan, saya pun renung. Lepas tu saya tengoklah lukisan saya tu. Lukisan dia ialah warna daun, warna teal lah, warna macam biru kehijauan tu. Lepas tu saya renung perkataan langit dan bumi, saya baru perasan. Ia adalah ibarat saya melukis daun tu berwarna langit aurora, aurora borealis. Ya, macam di Sweden kan, di negara-negara tersebut. Warna langit tu sangat-sangat istimewa sebab dia hanya timbul di pada suatu ketika yang tertentu saja kan. Jadi bayangkan, lepas saya balik Malaysia, saya dah packing, dah habis belajar dah semua kan. Kita balik, patut Allah ilhamkan lagi sekali. Beliau mengucap panjang tatkala menyedari yang warna ini adalah warna langit Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Padanya bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi itulah aturan Allah menjentik hatinya, mendatangkan inspirasi kepadanya. Terjemahan dari perkataan Al-Quran iaitu di langit dan di bumi, sehingga terinspirasi lukisan dan warna-warna yang digarapkan itu amat bertepatan dengan apa yang diilhamkan. Jadi daripada perkataan langit dan bumi itu, saya dapat ilham lagi, subhanallah, saya dapat melukis warna langit macam ni. Ini warna langit subuh. Lepas tu ini warna langit isyak. So dan yang ni pula dah saya dapat ilham lagi warna langit tahajud. Dia kan macam warna gelap-gelap sikit kan. Lepas tu ada warna langit maghrib. Jadi semenjak mula hari tu, saya ilham tu tanpa henti datang. Jadi saya mula melukis bis sama ada tarikh kalender hijrah dan ataupun apa tarikh hari tersebut, dan saya buka Quran dan begitu saya melukis. Setiap hari melihat langit asbab, ayat dari surah Al-Anbiya ayat 4 itu. Warna-warna langit mencetuskan idea lagi untuk mewarnakan lukisan daun-daun ini, yakni apa yang ada di bumi dengan garapan warna langit maghrib, iaitu pink kekuningan lembut, warna langit subuh iaitu biru lembut, keungguan lembut, dan warna langit sebelum isyak iaitu biru keungguan tebal, dan warna langit tahajud iaitu biru gelap. Dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anbiya juzuk 21 ayat 4. Teruslah bertenang kerana Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dilahirkan dan apa yang disembunyikan. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekarang saya dah ada lebih kurang 11 ke 20 lebih sebab saya tengah dalam proses ada lukisan-lukisan baru macam ini. Yang ini ialah warna-warna syurga. Warna-warna syurga dia daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 13.
dia bermaksud begini, bila kita di syurga, ayat tu menceritakan bila kita di syurga, Allah telah membayangkan dah kita di syurga, kita pakai warna-warna pakaian warna hijau. Cuba teka. Jadi dia warna hijau tau. Jadi warna hijau ni memang dah lama favorite saya. So syurga, warna jannah, kalau kita jumpa di Quran, ada 2-3 surah, tapi salah satu surah yang saya pilih ialah surah Al-Kahfi, ayat 13. Di samping kita belajar yang diri ini hanya insan kerdil yang banyak kelemahannya berbanding Maha Pencipta yang punya segalanya, yakni isi langit dan bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sebenarnya saya sendiri terharu. Ilmu saya sendiri masih cetek. Saya bukanlah ustazah, saya bukan latar belakang sekolah agama ke apa-apa, tapi bila Allah bagi ilham tu tanpa henti. Jadi kita ni kita sendiri mesti lakukan sebelum kita nak mengajak orang ramai. Jadi hari-harian tu memang adalah, tadi pun saya baru habis kelas ngaji kan, memang hari-hari memang ada ustazah datang rumah, kita pun ngaji. Dan yang paling penting tu adalah kefahaman kita kepada ayat-ayat tu, ayat terjemahan. Jadi bila kita ngaji pun, terbaik adalah kita sendiri melihat terjemahan lepas kita mengaji. Jadi kita boleh memesan diri sendiri dan baru kita boleh mengingatkan ke seramai hamba Allah di luar sana. Faraid ini wajib diberikan kepada waris-waris ini mengikut bahagian masing-masing. Celik terhadap ilmu dunia akhirat. Eh, cantik pula mana kita pakai baju muak kita dulu. Diterimanya sah sembahyang ini adalah apabila kita ini bersuci daripada hadas. Siapa yang memenuhi sah kosong, dia akan dapat rumah dalam syurga. Man taraka salasata muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggalkan solat, orang tu yang kafir hanya tu. Dan orang yang mungkir janji ini hanya ada bagi orang yang dalam hatinya adalah bersifat dengan sifat munafik. Walaupun niat dia baik nak tutup aib, tetapi dia tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah SWT. Pengekalan dan pertukaran status PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan berkuat kuasa mulai 15 April 2021 sehingga 28 April 2021 kecuali Sarawak yang bermula esok 13 April sehingga 26 April 2021. Walau bagaimanapun, rentas negeri masih tidak dibenarkan, kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP. Jalan yang penuh berliku, tidak berturap, bertanah merah dan tidak rata bukanlah satu masalah besar bagi kumpulan sukarelawan kenderaan pacuan empat roda ini untuk meredah masuk ke kawasan pedalaman bagi menyampaikan bantuan. Malah mereka sengaja mencari laluan yang penuh halangan, termasuk jalan yang berbukit bukau, dan membuka laluan baru semata-mata bagi meningkatkan skill pemanduan masing-masing. Apa yang menarik, kenderaan pacuan empat roda ini sengaja melalui anak sungai bagi menguji kemampuan kenderaan mereka. Kumpulan sukarelawan ini sudah lali berdepan dengan laluan berlumpur yang membuatkan mereka terpaksa mengikat dan menarik kenderaan di antara satu sama lain. Apa yang paling penting di sini adalah semangat berpasukan.
kumpulan ini berhenti rehat di Ulu Sugut, iaitu kawasan pedalaman di daerah Ranau, dan menyampaikan sedikit bantuan sebelum meneruskan perjalanan ke Sekolah Kebangsaan Timbuang. Di sini, kumpulan sukarelawan menyampaikan bantuan berbentuk peralatan sekolah seperti alat tulis dan beg. Selain SK Timbuang, sukarelawan Kelab Ranau G6 4x4 ini turut menyampaikan bantuan kepada SK Mengkapuh dan SK Malinsau serta SK Karagasan, dan membekalkan alat tulis dan kertas A4 seperti yang diperlukan. Tugas mereka kali ini sudah selesai. Meskipun penat mengharungi pelbagai cabaran sepanjang perjalanan untuk menyampaikan bantuan, tetapi kepuasan dan pengalaman yang dilalui amat berharga bagi mereka. Sama juga dengan peranan kumpulan 4x4 ini, mereka turun padang melihat kehidupan sebenar masyarakat pribumi di kawasan pedalaman, dan ini bukan satu pilihan buat masyarakat kini. Tugas ini dilihat menarik bagi badan bukan kerajaan yang sering menggulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan, terutama sekali golongan yang terlepas pandang dan terpinggir dari pembangunan digital. Pendidikan dilihat sebagai satu aspek yang paling penting dalam usaha menjadikan anak-anak pewaris masyarakat orang asli ini untuk maju dalam kehidupan mereka. Isu masyarakat orang asli yang buta huruf dan tidak berpelajaran harus diambil kira sebagai isu yang sedang ditangani. Pembinaan sekolah tahfiz dan kelas mengaji dalam kawasan perkampungan mereka menampakkan kesungguhan NGO dalam mengajak masyarakat orang asli celik ilmu. Namun usaha ini harus berterusan dan tidak berhenti di satu tahap sahaja. Apa yang dilakukan oleh kumpulan sukarelawan ini harus dipuji. Membawa masuk bahan binaan dan peralatan bertukang untuk membina pusat pembelajaran sehenti anak-anak orang asli menjadi tujuan bagi program bantuan kemasyarakatan mereka di Pos Balar Gua Musang kali ini. Ini bukan kali pertama kedatangan mereka. Sebelum ini, mereka pernah datang dan menceriakan surau serta menyiapkan kelengkapan pembelajaran agama buat masyarakat di sini. Sedikit demi sedikit, bangunan akan siap dibina oleh penduduk dengan cara bergotong royong. Dan kami berharap dapat digunakan oleh penduduk di sini, terutama untuk anak-anak sini yang hendakkan pengajian. Cabaran melalui jalan balak sepanjang 60 km dari Gua Musang ke Pos Balar ini sedikit pun tidak mematahkan semangat kumpulan sukarelawan pacuan empat roda ini demi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pos Balar merupakan penempatan orang asli dari suku etnik Temiar dan terdapat sebuah sekolah kerajaan, iaitu Sekolah Kebangsaan Balar. Selain itu, atas usaha kumpulan ini, sebuah surau telah diceriakan dan kini menjadi pusat tumpuan masyarakat untuk menuntut ilmu agama. Dari kerja-kerja mengecat sehinggalah pendawaian elektrik, semua dilakukan oleh sukarelawan yang mahir dalam bidang masing-masing. Saya sebagai salah seorang peserta yang hadir ke Pos Balar ini dengan begitu berbesar hati kerana dapat memberi tunjuk ajar untuk
membina sebuah bangunan tahfiz. Beberapa ustaz daripada Jabatan Agama Islam Kelantan adalah antara individu yang bertanggungjawab mengajar anak-anak orang asli di sini ilmu agama sejak 15 tahun yang lalu. Saya mengambil inisiatif untuk membuka pasti supaya anak-anak persebaran ini bila dia sudah masuk sekolah nanti, dia mengenal huruf, membaca, menulis dan mengira. Dan saya dan di sini juga saya membuka kelas tahfiz dan pengajian Islam untuk remaja-remaja. Antara perancangan terbaru adalah membuka pusat tahfiz bagi anak-anak orang asli di sini. Dengan adanya aktiviti sebegini, mereka juga dapat mengimarakan surau dengan pelbagai aktiviti seperti solat berjemaah dan belajar membaca Al-Quran serta menghadiri kelas fardu ain.